Kita melihat kepada formasi pasukan Sabah. Seperti saya katakan tadi, Rawisan bukan oleh Winots, tetapi pantas dirampas kembali oleh Sabah menurut si Taiki Kagaya Ramdhani ataupun Badru Bastia. Satu antara ke tengah, peluang tanukan sedik, dapat dirampas kembali Taiki Kagoyama. Sekali lagi corak teknikal yang menarik yang dimain import dari Brazil. Hantaran sekarang ini kepada, kita dapat lihat bagaimana gerakan kepada Taiki Francis Akone. Masih lagi Sarawak menyusun permainan. Dapat dirampas oleh Sadil Rizal. Hantaran jauh, Stuart Ward berada di situ untuk mengawal. Tetapi mungkin kedudukan bola ini yang menyukarkannya ataupun tidak dapat. Pak Jesu. Taiki. Cantik kawalan Taiki Kagoyama. Permainan menyusun serangan. Terlepas pula Ahmad Khairil. Taiki Kagoyama diasak. Kita lihat bagaimana pemain import dari Jepun ini diasak oleh pemain Neso Peswa Neto, Pinang FC. Badrul melakukan satu antara ke tengah tetapi tanduk. Tetapi ada kecederaan berlaku kepada Taiki Kagoyama. Ya. Kita lihat sekali lagi bagaimana tandukan dan kemudian sudah masuk kembali ke padang Taiki Kagoyama. Sekarang ini, oh, larian yang baik dilakukan oleh Taiki Kagoyama tetapi dia sudah berada di posisi offside. Dia juga dengan Pak Teksu dan akhirnya bola dapat dirampas Taiki Kagoyama sekarang ini. Diasak oleh Asli Cucu. Serangan terus dilakukan Sadil Bahtiar dan juga Rizal Ghazali. Taiki oleh Boris Kok ke atas Taiki Kagoyama, dapat dirampas kembali. Pantai adalah Taiki Kagoyama selama lebih kurang 3 musim dan sekarang ini Sabah menyusun serangan dan dapat dikuasai oleh pemain Sabah Amri Yaya, mungkin juga dengan Badru Bhaktia dan penjaga gol Karufami Kuching Sarawak. Satu perlawanan yang sedikit panas di penghujung permainan separuh masa yang kedua.